Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Saya nasi dan resipi kali ini ialah pai daging dan kentang atau lebih dikenali sebagai cottage pie. Tonton video ini hingga tamat dan dapatkan pelbagai tips dan rahsia untuk membuat pai seperti ini. Jom kita ke dapur. Untuk resipi ini, bahan utama kita ialah 1 kg daging lembu kisar. Dapatkan daging segar yang baru dikisar untuk hasil yang terbaik. Tambahkan sedikit minyak dalam kuali dan panaskan sehingga panas berasap. Bila dah betul-betul panas, kita masukkan 1/3 daging tadi. Masak sehingga berwarna perak. Jangan masukkan semua daging sekali, masak 3 kali. Jika kita masak terlalu banyak, kuali kita tidak akan cukup panas. Bila dah cukup masak, keluarkan dan ketepikan. Ulang sehingga semua daging habis dimasak. Dalam kuali yang sama, masukkan sedikit lagi minyak dan tumis 2 biji bawang besar yang dipotong kasar. Bila bawang dah layu dan berwarna kuning, masukkan 5 ulas bawang putih yang dicincang halus. Bila dah berwarna perak, masukkan daging kisar yang kita masak tadi. Gaulkan supaya rata. Tambahkan 4 kub pati lembu yang dilarutkan dalam 1 cawan air panas. Tambahkan 4 lagi cawan air. Enam sudu besar kicap manis. Tiga sudu besar sos Lian Perrins. Tiga helai daun salam. Satu sudu kecil Italian herbs. Dua sudu besar lada hitam yang baru dikisar atau ditumbuk. Lima sudu kecil tomato puree. Untuk pekatkan sos daging, campurkan 30 gram tepung gandum ke dalam 50 gram mentega cair. Masak sehingga kuning cair begini. Untuk langkah-langkah yang lebih mendalam, boleh rujuk video sos black pepper di atas. Tambah 1 lagi cawan air. Masukkan campuran mentega dan tepung tadi. Kacau perlahan-lahan sehingga sebati dan sos menjadi pekat. Tambah 150 gram sayur campur, carrot, kacang pis dan jagung. Saya gunakan yang beku kerana lebih mudah. Akhir sekali, 1 sudu kecil ribena. Jangan tambah air. Ini akan menambah perisa sos daging kita. Jangan lupa keluarkan daun salam. Daun salam boleh meningkatkan rasa yang kurang enak jika kita tinggalkan terlalu lama di dalam sos. Untuk kentang putar, saya gunakan serbuk kentang putar noir kerana lebih mudah. Untuk resipi ini, saya gunakan 400 gram serbuk kentang. Tambahkan air panas dan gaulkan. Tambah lagi air sehingga sebati. Kalau kita nak kopek, potong, rebus dan licik kentang segar, pastinya akan makan masa lebih 1 jam dan hasilnya belum tentu sebaik yang instan. Tambahkan 150 gram mentega yang dipotong kecil dan gaulkan sehingga sebati.
Tambah satu sudu kecil garam atau secukup rasa. Satu sudu kecil serbuk bawang McCormick. Setengah sudu kecil rosemary. Ratakan. Untuk setiap pie, kita isi loyang kita separuh dengan sos daging. Pastikan lapisan sos rata. Sekarang kita tambah satu lapisan kentang putar. Ratakan. Jika perlu, isikan bahagian-bahagian yang lompang. Parutkan sedikit keju parmesan. Terpulanglah berapa banyak anda suka. Ada yang suka banyak, ada yang suka sedikit saja. Gunakan garpu untuk membuat garisan-garisan seperti ini pada lapisan kentang. Ini bukan sekadar hiasan saja, tetapi akan menghasilkan kentang yang lebih garing setelah dibakar. Taburkan keju parmesan di atas lapisan kentang putar. Sementara itu, panaskan ketuhar ke suhu 200 darjah Celsius. Bila ketuhar dah cukup panas, bakar pai kita hingga lapisan atas kuning keemasan. Ini akan makan masa 10 hingga 15 minit. Pai daging dan kentang siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.